Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan di pagi hari, Kamis 7 Oktober 2021. Tema firman kehidupan kita hari ini, di usia 160 tahun, HKBP tetap menjadi berkat. Saudara-saudara, kegembiraan adalah sebuah pertanda bahwa kita telah sukses melakukan sesuatu. Dan sudah tentu keceriaan akan sangat kelihatan dalam raut wajah orang yang bersuka cita. Berbangga hati karena sukses melakukan sesuatu adalah hal yang manusiawi. Kita ceria karena menuntaskan sebuah pekerjaan. Keceriaan memang akan membuat hidup lebih menyenangkan. Saat semuanya berjalan dengan baik, tidaklah susah untuk bergembira, tidak sulit untuk bersuka cita. Dalam kondisi pandemi ini pun, sebagai orang beriman, janganlah kita biarkan COVID-19 ini membuat kita kehilangan sukacita. Karena sejatinya sukacita itu tidak bergantung pada situasi, tetapi lahir dari hati dan merupakan keputusan pribadi kita. Keputusan untuk bersuka cita itu lahir dari iman kita. Iman kitalah yang membuat kita mampu bergembira. Sah-sah saja jika kita bersuka cita karena kesuksesan kita melakukan sesuatu. Akan tetapi kita memperoleh pengajaran baru dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang kebanggaan atas keberhasilan yang kita capai. Ketika ke-70 murid Yesus kembali dengan gembira dan bangga berkata kepada Yesus, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lukas 10:17. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Lukas 10 ayat 18. Respon yang diberikan Yesus ini adalah peringatan atas kebanggaan para murid memberi laporan kesuksesannya. Kebanggaan yang berlebihan atas kesuksesan yang diraih seseorang dapat membuat kesombongan dan pada akhirnya memberontak terhadap Allah. Sehingga Yesus mau mengatakan, "Baiklah, engkau telah memperoleh kemenangan, engkau telah sukses. Tetapi janganlah engkau bangga-banggakan kemenangan dan kesuksesanmu. Nanti engkau akan menjadi sombong." Yang perlu bagi kita adalah kesadaran bahwa apa yang kita raih dalam kehidupan ini karena pertolongan Tuhan. Demi nama Yesus. Jadi yang dimuliakan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan kita. Gereja kita HKBP hari ini berusia 160 tahun. Mari kita syukuri karena Tuhan masih memakai HKBP menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kebanggaan kita di usia 160 tahun ini bukan soal apa yang telah diperbuat HKBP bagi Allah. Tetapi sebaliknya, kita bersyukur atas apa yang Allah sudah perbuat bagi gerejanya HKBP. Jadi sukacita kita di usia 160 tahun HKBP seperti apa yang disampaikan dalam firman kehidupan hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, alasan terbesar kita bersukacita adalah karena surga adalah kebahagiaan kekal. Dunia dan segala kenikmatannya hanyalah sementara. Demikianlah firman kehidupan di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau atas sukacita kami. Atas hari yang baru, di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, kami mau serahkan hidup kami.
Biarlah Tuhan yang menjagai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami syukuri juga pada hari ini, gerejamu HKBP khususnya, genap berusia 160 tahun. Dalam perjalanan panjang itu, Tuhan senantiasa mengasihi dan memberkati. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara perjalanan kehidupan dan pelayanan gerejamu HKBP khususnya, supaya senantiasa menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.